Mari kita bincangkan apa yang dah jadi dengan Kurier JNT. Sebelum tu, kita layan intro dulu. Kalau korang masih baru di channel ini, saya akan kongsikan tentang isu semasa dan review apa-apa saja yang saya rasa perlu untuk kongsikan dengan anda semua. So, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan info daripada channel ini. Jadi, yang macam korang semua tahu, baru-baru ni kecoh tentang Kurier JNT yang dikatakan lambat hantar barang, barang hilang dan sebagainya. Salah satu contoh macam dalam gambar ni. Dan ada juga individu yang tubuhkan grup di Facebook, JNT buat hal apa hari ni? Ramai yang suarakan pendapat untuk boycott Kurier JNT. Adakah ia akan kekal boycott atau hanya sementara saja? Sebagai contoh yang pernah terjadi sebelum ni tentang boycott McDonald's. Katanya boycott tapi penuh juga. Tapi macam mana pula dengan pekerja yang mencari rezeki di syarikat JNT jika JNT diboycott? Bincangkan. Jadi pilihan di tangan anda sama ada ingin teruskan menggunakan Kurier JNT ataupun kurier yang lain. Saya percaya korang ada alasan tersendiri atas pilihan korang. Dan saya juga percaya korang dah bersedia atas risiko yang korang akan hadapi. Jangan lupa suarakan pendapat korang di ruangan komen. Dan kalau korang suka video ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Semoga kita jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum.